semangat keluar. Apa hal yang kau ni tengah-mengah ni? Kasim kena sampuk hantu, Papa. Ha? Kasim kena sampuk? Habis tu, kat mana dia sekarang? Dia orang dah bawa dia balik rumah dah. Mulut dia merah-merah macam ada kesan darah. Ya ke? Habis tu, tak panggil Wak Ketuk? Sudah. Yalah, ikut saya bawa mic. Ya, nanti kejap. Wak! Kecohlah. Saya ada bawa berita hangat ni ke Pak Omar. Kenapa pula? Dua banduan sudah balik dah. Siapa? Alah, Ucup dengan Udin tu, penjelang ayah kampung kita tu. Ucup dengan Udin? Apa pula dia buat kat kampung kita ni? Alah, ini kan kampung dia, Pak Omar. Tak kira juga. Baru saja 3 tahun. Tak apa. Biar aku pergi siasat dulu. Dia orang tu betul-betul dibebaskan ke atau dia orang melarikan diri? Nanti kejap. Ni, kau ambil ni, kau pergi kat kedai, kau tukarkan dengan bateri AA. Ha, bateri ni dah lemah. Aku tengok dia orang dulu tau. Ni, lagi satu. Bila kau dah tukar bateri, jangan tangan kau gatal-gatal nak main Game Boy ni. Ha, poin aku dah tinggi. Aku pergi dulu. Assalamualaikum semua. Kenapa sampai berkeliaran ni semua ni? Wah, Pak Seman hidup lagi. Ni mesti pakai bateri kering ni. Long lasting. Ni aku tak gemar ni. Pokoknya pokok kelapa. Kau nak apa? Oh, kami cuma nak minum teh tarik je, Pak Seman. Tak ada, dah habis. Milo? Milo lagi habis. Habis air apa yang ada, Pak Seman? Ah, yang tinggal tu hanya air basuh tangan aja. Kalau nak boleh. Boleh, Pak Seman. Kalau macam tu bolehlah bagi dua, Pak Seman. Dah harga sangat ni. Pak Seman, taruh ais. Anu kat dalam tak ada. Tak ada. Nah, ni sama banyak. Kau minum. Nah, minum. Ini ada basuh tangannya ni. Nah, minumlah. Nah, macam dah puas? Nah, kalau dah puas, boleh belah sekarang. Korang punya pasal, habis pelanggan aku semua lari. Kau tahu tak? Hai, takkan belah macam tu je? Makan-makan tak ada ke? Apa makan? Kau boleh belah sekarang? Wah, aku dah kira 18 SPG tu, Pak Seman. Salah muka saya macam Nepal, Pak Seman. Muka dia ala-ala Indonesia. Tapi kami masih warga negara Malaysia, Pak Seman. Warga negara. Apa buktinya? Ada IC. Alah, IC pun putus step, bising. Itu pun dah hilang, Pak Seman. Dah lah, Din. Jom kita berambus dia daripada sini, Din. Orang kampung semua dah tak suka kita. Kali kau buat jahat sampai mati dia orang ingat, Din. Tahu pun. Dia orang tak tahu jasa mak bapak kita, Din. Masa kita dengan mak bapak kita dulu. Kita pergi KL lagi baguslah, Din. Bekas banduan macam kita ni, Din. Diberi peluang pekerjaan, Din. Ha? Orang KL semua pun minded. Forgive and forget, Din.
Aku angin betul lah, Din. Tak boleh, Cop. Tak boleh. Kau kena faham, Cop. Kita lahir kat sini, Cop. Di sinilah tempat tanah tumpah darahku, Cop. Rakyat hidup bersatu dan maju. Selamat bahagia, Tuhan kuniakan raja kita. Selamat bertahta. Macam mana kau tahu, Din? Lagu negara kau. Tapi kau jangan lupa, rumah kau tu cuma rumah sewa. Tuan rumah tu dah ambil balik rumah kau tu bila arwah mak kau meninggal tahun lepas. Sekarang ni kau dah tak ada rumah. Dah tak ada rumah. Saya nak duduk kat mana? Pak Umar masih ikut tu kampung kat sini ke? Ya. Allahu Akbar. Hai, goreng pisang je kita mah. Terima kasih, Encik. Terima kasih, Encik. Jadi Pak Umar, ha? Kami dibebaskan pun sebab berkelakuan baik kat dalam sana, Pak Umar. Ya. Saya kat dalam sana pun dah buat bantu-bantu dewan makan, Pak Umar. Dan si Ucup ni pun dah jadi edikir surau, Pak Umar. Bayangkanlah, dah nak naik jadi imam dah, Pak Umar. Tapi baru nak azan, dah dibebaskan. Jadi korang berdua ni dah benar-benar yakin yang korang ni dah betul-betul berubah? Betul, Pak Umar. Pak Umar, kalau nak diikutkan, kesalahan kami tu kecil je, tidak ada besar sangat. Kan besar sangat, Pak Umar. Kita kacau orang, lepas tu jadi hantu bungkus, itu je. Dia orang apa? Sampai repot, Pak Umar. Ha. Dia macam tu pun nak repot ke, Pak Umar? Yalah tu. Habis, bab yang korang mencuri, bab korang pecah rumah, kau ingat senang-senang orang kampung nak boleh lupa, macam tu? Alah, Pak Umar, kan lepas tu kita orang hantar balik rumah barang tu. Yalah, walaupun korang hantar balik, tapi perbuatan korang berdua tu tetap satu jenayah. Kalau macam tu, makanya orang kampung ni tak boleh buat bergurau. Bergurau kepala otak kau. Gurau apa nama sampai ke bab-bab macam tu? Patutlah orang kampung marah sangat nampak kita orang tadi. Yang kan lepas 3 tahun dah settle kes ni, Pak Umar. Bab kata pepatah Mak Saleh, Michael Angelo tu, let bygone be bygone. Macam inilah. Kalau korang berdua betul-betul benar-benar yakin yang korang berdua dah berubah, bagus, alhamdulillah. Korang boleh terus duduk di sini. Tapi dengan satu syarat. Korang kena kembalikan balik keyakinan orang kampung terhadap korang berdua tu. Boleh? Yes! Hidup, Pak Umar. Yes. Yang ni saya sokong, Pak Umar. Sokong. Saya akan undi, Pak Umar, ke 3999. Mana esok? Tapi Pak Umar, saya cadang nak bawa Udin dan nak duduk dekat rumah saya. Lepas tu kita orang buatlah kerja-kerja kampung sikit. Nanti dulu, aku cakap tak habis lagi. Aku ketua kampung. Biar aku cakap dulu. Apa kata Udin, korang berdua ni kan, sementara ni, sebelah waktu ni lah kan, orang berdua buat kerja-kerja kampung dulu. Ambil upah. Dan Ucup, kau ajaklah budak Udin ni duduk sementara rumah kau. Sekejap tu. Ya. Dia curi ID aku lah. Aku dah cakap, dia cakap balik. Aku dengan sama macam putus tip juga kami ni. Tak tahulah Tok ni. Tak apa. Jangan melawan cakap Udin. Kan? Curi ID ni biasalah. Mula hidup. Okeylah. Tok. Ya. Kami setuju, Tok. Setuju? Setuju, Tok. Bagus. Mendengar cakap korang ni. Bagus sangat cadangan tu. Cadangan tu. Saya tak pernah dengar lagi cadangan tu. Alhamdulillah. Amin. Cepat. Sedap tu ya. Ikutkan saya dah berhenti minum. Tapi kerana Pak Umar, saya minum balik. Minum balik. Aku tak merasa lagi goreng pisang ni. Sedap dah. Cuk. Postal lah, Cuk. TV tak ada ke, Cuk? Dah berapa lama pula aku tinggalkan rumah ni? TV tak tahulah kena curi ke apa, aku tak tahu. Tapi, kalau nak ikutkan tingkat bilik kita tu, dia berhadapan dengan ruang tamu orang sebelah. Jadi kalau kau nak tengok TV, sini tu. Apa kau cakap tadi tu? Tingkap kita ni. Tingkap bilik kita ni berhadapan dengan ruang tamu yang sebelah. Jadi kalau kau nak tengok TV, pakai teropong lah. Tengok TV. Kau ni biar betul, Cok. Takkan tak ada duit nak beli, Cok? Bajet 400 je ada ni. Kau nak beli barang makan lagi, barang dapur lagi. Lepas tu, barang dapur lagi, barang makan lagi. Sama lah tu, dapur makan, dapur makan. Yelah, tak cukup bajet lah. Tak apalah, aku bosan sangat. Kat mana kau simpan teropong tu? Labah-labah betul punya sarang. Inilah.
pula. Ai, Kak Jah, member lama. Siti. Siti, macam mana kau tengok ni? Kenapa tu? Laila, Siti. Saya dah balik. Ucup. Mari. Korang ni, kalau dah balik tu, buat korang dengan senonoh sikit boleh tak? Ai, tegur sesama jiran pun takkan tak boleh. Kata kenal dari kecil. Bukan soal tegur ke tak. Korang teropong, keluarkan lidah tu, eh, dah melampau tau tak? Nih, Den ni. Kalau kau buat lagi sekali, Den, aku report pada polis, kata tak? Biar kau duduk ke dalam kembali. Faham? Jom lah, Siti. Din, kau ni tak sikit-sikit lagi ke? Alamak. Please lah, Din. Please apa ke? Please apa ke? Please apanya? Kau masukkan kasut, Cuk. Bandar kau okey lah, Cuk. Tak payahlah. Daripada aku beli kasut kau tu, baik aku bayar bil. Bil api, bil air tak bayar lagi ni. Ha? Sampai bila kau nak bergelap je kat rumah ni? Tak boleh juga, Cuk. Kesian juga kita kan, Cuk. Baca buku pun susah. Kalau macam tu, Cuk. Dinding kita, Cuk. Kosong kan? Om-om. Apa kata kita beli jam dinding, Cuk? Bukan kosong saja, Cuk. Daripada beli jam dinding, baik aku betulkan kepala pipe yang kat belakang tu yang dah pecah tu, kata tak? Beli kepala dia, pasang balik. Dah beli. Lagipun kalau kat sini azan dengar, kau tak payah nak gatal nak suruh beli jam dinding lah, eh. Maknanya semua tu kos, bajet. Apa kata kita beli baju sekali? Senang sikit nak basuh baju, Cok. Tak payah. Aku dah kau pakai je bekas tin yang lama kat belakang tu, dekat dalam tempayan aku letak situ. Tin biskut tu. Yalah. Lah, Cok, nanti nak kena tebuk lagi yang benda lagi susah, Cok. Beli jelah. Aku dah tebuk dah 4 tin aku combine dengan dia. Tak bocor lagi tu boleh pakai. Yang besar tu? Ha. Atau tin biskut tu? Habis? Bila kau buat lah? Asal pula aku. Aku takut berkarat je baju nanti, Cok. Tak ada maknanya. Lah, salah. Besok kan, kita pergi beli dekat supermarket tu, kat bandar tu, Cok. We'll be right back.
Aiden, tahu tak? Malam jumpa cikgu Siti dengan cikgu Laila tu baik juga ya. Aku malulah kat dia orang tu. Itulah kau. Kenapa? Kenapa ni? Kenapa? Bang, apa salah? Seren ni tercabut lah. Dan ketika hantu tu membunuh, nyamuk di pipinya. Bayangkanlah. Bayangkanlah. Betapa ngerinya keadaan tu. Dia korek hidung mak dia. Tolong! Tolong! Akak sebelah minta tolong buang sampah. Kak, belum lagi lah kak. Baru buang sampah. Belum. Hei, sabar. Hei, Din. Kau tak payahlah cerita takut-takutkan diorang. Dah nak maghrib dah ni. Aku cerita pasal ni. Diorang bosan lah, Cup. Kau kena faham lah, Cup. Apalah pula. Okey, kita sambung balik cerita kita. Bang! Tadi. Lama lagi ya? Sekejap ya. Ni, tengah betulkan dia punya skru. Loose lah. Skru loose pula? Habis berapa lama nak tunggu ni? Sabar, sekejap. Kalau boleh, kau tengok-tengok lah kat depan tu. Kau ada dalam semak sering-sering orang nak buang. Kalau boleh guna, guna. Kalau tak boleh guna, kau carilah handle basikal pun jadilah untuk sampai ke workshop. Handle basikal? Kau gila ke, Cuk, nak buat bas pakai handle basikal? Kita jalan kaki je lah. Jalan kaki? Kau gila? Jauh tu. Dan itulah kali pertama aku berjumpa dengan hantu. Weh, Cup. Kau pernah jumpa hantu, Cup? Maksud kau macam mana? Secara face to face, secara depan-depan, Cup. Ah, pernah. Aku dengan arwah bapak aku dulu. Dulu kita balik malam. Lambat. Tiba-tiba, kita orang jumpa kereta hantu. Wah. Kita tunggu warna hitam. Wish. Yang pelik dia, mula-mula ada orang, ada pemandu. Lepas tu, shhh. Dahsyatnya. Aha. Kereta tu parking ke jalan, Cuk? Kereta tu? Kau takut ke, Cuk? Kereta tu, lompat macam ni. Dahsyatnya. Kereta tu parking. Parking macam ni, bukan macam ni. Lepas tu, Cuk. Apa bapak kau buat dengan kereta tu, Cuk? Bapak kau ambil, belah macam tu je. Pasal kereta free. Mana ada? Tak dapat, surat dapat. Lala bapak aku jual kat kedai besi buruk. Pasal arwah mak aku selalu membebel. Alah ruginya. Orang tua-tua cakap, kalau dapat benda macam tu atau jumpa hantu, Cok, makna dia rezeki, Cok. Aku nak tanya kau, Cok, kau takut tak masuk kejadian tu? Pasal hari tu? Ini Ucup lah. Ai, kereta hitam. Aku dah cakap, mulut kau jangan cuba. Kereta macam ni ke yang kau dapat masa tu, Cok? Sebiji. Sebiji! Ini rezeki, Cok. Ini rezeki, Cok. Rezeki apa, Din? Dia dah buka pintu, Din. Din, perempuan, Din. Nama panjang. Ai, nak tumpang ke tak nak? Cik Laila lah. Cepatlah naik. Naik. Rezeki. Aku pergi. Rezeki datang menggolek. Kenapa tak naik kereta ni? Itulah Cikgu Laila. Korang sebenarnya tak ada bajet lagi nak beli handphone. Kalau dah ada, dah lama kami beli. Bukan kata bergajet Cikgu Laila. Tadi pun kami telefon teksi Cikgu Laila. Yang ini kereta Cikgu Laila ke? Kereta siapa? Kereta ayah. Kereta ayah? Mesti kereta jumpa ni kan? Kereta jumpa? Minta maaf lah cikgu. Pasal si Udin ni dia memang macam tu. Dia banyak terpengaruh dengan buku. Buku? Buku apa tu? Biasalah cerita hantu. Korang ni tak serik-serik lagi ke dengan hantu-hantu ni, ha? Pasal menyamar jadi hantu lah korang masuk dalam penjara. Korang tak serik lagi, eh? Tak fobia? Oh, fobia. Habis dengan kita dua orang ni, bekas banduan tak fobia ke? Ya je, allergic. Segala allergic ni aku dah ada dah ni. Tapi sebab aku kenal korang daripada kecil, aku tahu perangai korang. Korang ni nakal aja, suka nak menyakit orang kampung aja. Terima kasihlah Cikgu Laila. Sebabnya Cikgu Laila percaya lagi kat kita orang. Banyak, Cup. Ada orang percaya kat kita, Cup. Ya.
kau nampak tu? Wan! Wan, rezeki tu, wan! Pegang buka tu. Din, gerak, Din, gerak, Din. Cik Lailan dah menggigil. Weh, rezeki ni, weh! Weh, Din! Din! Jom, Din! Kau nak buat kita! Din! Jom! Cepat, cepat, cepat! Jom, tunggu, jom! Kau bubuh dalam mangkuk. Lepas tu bawa air tu datang sini. Okay. Ya Allah. Macam mana boleh jadi jadi budak ni ni? Ni sedar ke tidak budak ni lagi ni? Ya Allah. Lailah cepat sikit. Bunyi dia pelik ya tu. Macam mana boleh jadi macam ni? Macam ni bahasa Jepun lah tu. Hai ya Allah. Macam hal lah kat kampung. Wangi dari mulut tu. Macam mana boleh jadi macam ini? Hei, jangan kau pegang. Ni, rasanya budak ni kena bawa pergi klinik ni. Dia bukannya sakit biasa ni, Tok. Itu aku tahu. Kita pergi ke klinik sebab Wak Ketuk ada di klinik. Jadi kita kena bawa dia pergi klinik. Dah, angkat dia sekarang. Hei, kau simpan angkut tu. Aku pula macam budak tu. Hei, cuba aku. Aku ambil baju budak. Hei, kecoh. Macam-macam hal lah. Ada, sukai. Tenang kau orang ni. Ucap ke? Dek. Ya. Nanti kejap. Boleh tak kita buat majlis suai kenali lain kali je? Boleh tak? Budak ni jangan kita kok. Budak dah berbuai. Wah. Ucap, panggil doktor cepat. Kena tu. Sana banyak orang. Doktor, tolong tengok buat ni.
Macam mana doktor? Dia dah pergi, Tok. Dia tak ada dah. Mana kau tahu? Ya, dia dah pergi, Tok. Kita tak dapat selamatkan dia lagi. Alhamdulillah, jenazah Wak Ketuk telah berselamat kita sempurnakan. Kita telah kehilangan seorang yang begitu banyak berjasa kepada kampung kita ni ketika kita dalam kesulitan. Nampak gayanya lepas ni sekiranya ada perkara-perkara pelik yang berlaku kepada penduduk kampung kita, tak adalah lagi orang yang dapat membantu. Wak Ketuk pula tak ada meninggalkan zuriat pun. Itu kami tak kisah, tu. Tuhan tu ada, Tok. Yang kami risau ni, Tok, hantu kepala hitam, Tok, yang dah ada dalam kampung kita ni. Hantu kepala hitam macam mana pula tu? Pencurilah, Tok, yang selalu yang masuk rumah tu, Tok. Baru semalam, Tok, harta pusaka saya kena curi, Tok. Ya Allah, kenapa aku tak bagi tahu awal-awal? Kalau aku cakap, malam tadi boleh kita buat rondaan. Tok pun sibuk, Tok, siang dan malam dengan diorang tu. Ai. Semalam aku, kami tiga ni, kita orang pergi ke klinik. Itulah yang saya syak, Tok. Kecurian tu berlaku pun sebelum Tok pergi klinik. Sekarang ni masa dah panjang, Tok. Mungkin sempat dia nak simpan tempat yang selamat. Mana lagi, Tok, tempat yang selamat? Rumah Tok lah. Eh, Salim. Apa yang cuba kau nak tonjolkan dekat Tok ni, ha? Hai, terasa pula. Macam ni, Tok. Kami nak Tok keluarkan dua bekas banduan ni daripada kampung ni, Tok. Semenjak dia ni ada, Tok, ruhara kampung kita, Tok. Hey. Kami ada saksi lah. Saksikanlah. Saksi. Saksi kami itu Cikgu Laila. Cikgu Laila bersama kami daripada Maghrib sampai ke rumah Tok. Tok ingat, Tok? Dan kami bersama Tok sampai ke klinik. Sampai waktu Tok meninggal pun cetuk juga. Kami ada... Nanti dulu, Salim. Bawa berkenang. Kita tak boleh senang-senang nak halau budak-budak ni keluar dari kampung ni tanpa bukti-bukti yang kukuh dan sahih. Tak boleh, Salim. Saya dah agak lah, Tok. Tok memang sengaja nak ambil diorang ni supaya Tok nak besarkan lagi Tok punya kuasa, kan? Tok ambil diorang ni sebagai orang kanan supaya orang kampung ni semua takut dengan diorang, kan, Tok? Sebab diorang ni kan bakal banduan. Teguh betul tuduhan kau tu, Salim. Salim, kita sekarang ni bukannya hidup di zaman Panglima Gagak Hitam. Ha? Suka-suka nak halau orang. Suka-suka nak bakar rumah orang. Suka-suka nak nak rapah nak bini orang. Bukan macam tu, Salim. Betul, Tok. Tok dah bagi saya idea, Tok. Kalau saya dapat tahu dia orang ni terlibat, Tok, saya akan bakar rumah dia orang, Tok. Saya sanggup buat apa saja. Demi harta pusaka nenek saya, Tok. Salim? Salim? Takut, Tok. Dia takut, dia takut. Yalah. Weh! Cakap jangan... Diam! Sedap hati je si Salim tu, kan? Nak tuduh kita bentang-bentang bekas banduan. Nasib baik aku ada rekod dekat banduan Salim, tau. Kalau tidak, dah release dah album pertama. Badan macam Salim tu, memang sedap lah kalau kita nak... Smackdown. Bukan Smackdown. Kalau smack that, smack that. Got on the floor, smack that. Oi. Jangan mengarut boleh tak? Cuk. Berkata kalau kita pindah daripada rumah ni, Cuk. Kau nak pindah buat apa, ha? Kau nak bagi tahu orang kampung yang kita ni salah? Itu pasal kita pindah? Weh, kasut buka lah! Cakap elok-elok boleh. Maki-maki. Ha? Macam rumah abah dia. Mungkin juga kita yang salah, Cuk. Apa? Bukan kau. Aku yang salah. Apa kau rombak Mas Salim ke? Tak faham. Ha tu, weh, kau nak buat apa lagi tu? Weh! Takut barang ni barang Salim, Cuk. Cuk. Din. Tolonglah, Din.
Aku dah malas dengan orang kampung tomahan macam-macam kau tahu dekat kita. Ha? Orang kampung kau tengok pakai songkok, pakai kopiah. Nampak alim. Alim konon. Cuk, kau tak boleh tuduh aku macam tu, Cuk. Aku boleh ceritakan, Cuk. Cerita! Okey. Kau ingat tak malam kita jumpa pocong malam tu? Din. Aku tak nak dengar semua tu, Din. Kau cerita daripada mula sampai habis. Sekarang, Din. Okey. Aku cerita daripada mula, Cuk. Pada suatu hari. Itulah ceritanya. Jadi kesimpulannya. Jadi kau nak pastikan ni barang Salim ke? Tahu tak apa? Katakanlah barang ni barang Salim. Macam mana? Mandi bunga lah kita. Pasal pula sampai nak mandi bunga ni, Cuk? Kau kena faham, Cuk. Macam mana kalau kita pulangkan balik barang Salim tu? Kan? Silap-silap Salim anggap kita hero, Cuk. Kan? Bertambah lagi lah kita punya peratusan kepercayaan orang kampung kat kita, Cuk. Ha, pandailah awak, Din. Patutnya awak boleh jadi cikgu tau. Saya tak nak jadi cikgu. Kalau boleh, saya nak jadi guru besar ke. Terima kasih banyak-banyak, Cikgu Laila. Terima kasih banyak-banyak, Cikgu Siti. Tak tahu apa yang nak cakap. Terima kasih banyak-banyak sangat. Maaflah. Saya tak dapat bagi tahu kat mana saya jumpa barang-barang ni. Awak tak pun tahulah, eh? Tak apalah. Tak tahu pun tak apalah, Cikgu Laila, Cikgu Siti. Saya rasa Salim pun tak payahlah tahu pasal tu pocong tu, eh. Pocong? Tak tahu lagi bagus, Cikgu Siti, Cikgu Laila. Macam kalau macam tu, kami balik dululah, eh. Pasal Udin dan Usop tu, kamu tak payahlah marah lagi dengan orang. Kamu lupakanlah semua kisah-kisah kamu dengan orang tu. Biar terlibatlah. Bukan. Bukan macam tu. Maksud Cikgu Laila, kalau ada pun salah dua orang tu, maafkanlah, ya. Cakap betul-betul, dia terlibatlah. Dia terlibat tak? Tak ada pun, saya tak tahu pun dia terlibat ke tak. Dia bersalah kan? Alik lam lam ha. Ucup! Ulin! Ucup! Apa pula datang malam-malam ni, ya Allah ni? Baik, korang turun kat bawah. Kalau kau tak korang, aku naik. Aku rasa Han Jebat lah ni. Kalau dialog ni lah. Aku try sama. Woi, Han Jebat. Aku tahulah zaman kau tu tak ada sekolah. Tata Susila tu jagalah. Jangan datang malam-malam ni minta sedekah. Hei, bukan Han Jebat lah. Kau buka mata sikit. Orang kampung datang. Nak bagi tahu kita. Kampung kita ni tak ada api, tak ada elektrik. Tu pasal lah dia orang bawa api tu, obo tu nak bagi kita. Nak suruh kita pakai lah. Tak suruh kita pakai. Dah, kau letak je lah situ. Eh, korang jangan main-main lah. Orang kampung ni semua nak sepakat nak halau korang keluar daripada rumah ni. Sekarang dah pukul 12.45. Lagi 15 minit pukul 1. Kita orang nak korang keluar tepat pukul 1 daripada rumah ni. Apa sah tak suruh keluar sekarang je? Aku bukannya zalim. Aku bagi can dekat korang. Nak minum sawang kopi ke? Kemas pelan-pelan. Keluar daripada rumah ni. Tenang sikit. Aman kampung kita orang. Korang-korang tak keluar, saya aku bakar. Oi, sabar Lim, sabar. Nak bakar je tahu kerja. Daripada kau bakar rumah ni, baik kau bagi sewa. Sewa. Masuk juga Lim. 3+1 je cakap. 300.5 sebulan. Takkan gila? Korang ingat aku main-main? Tahulah kau serius, Lim. Sabar, Lim. Aku dah agak dah. Ini tindakan kau. Yes. Sekejap, Lim. Discuss sekejap. Cuk, kita keluar je lah, Cuk. Kan? Kalau tak kena bakar, Cuk, kita nak duduk kat mana? Lebih baik kita duduk kat luar sana, Cuk. Tak ada orang nak bakar-bakar macam ni, Cuk. Mana tahu sana lagi banyak rezeki pekerjaan kita. Tak juga tak? Lim! Kita orang keluar. Kalau lewat 10 minit, aku bakar! Garang. Kalau aku lewat 5 minit je, ha, boleh kan? Aku bakar! Ya!
Kalau ter lewat seminit. Korang jangan main-main. Kau ingat aku main-main dengan korang semua ni? Baik korang keluar sekarang. Kau jangan aku bakar. Inilah dia semua bakar yang cakap tu. Suara bagus tu. Okey. Lawan ni. Kebakar lawan ni. Tak apa, nanti lu. Diorang kata nak keluar. Din, kau boleh ni tak? Boleh apa? Ha? Kau tak perlu sama-sama aku lagi lah. Aku tahu aku bersalah dalam kes ni. Dan kau jangan bagi aku tekanan, boleh tak? Tak, kau tolong lah. Tolong apa tolong? Nak suruh aku berubah? Ha? Kau tak perlu minta tolong aku berubah. Aku dah lama berubah. Cuma orang je tak faham yang aku berubah. Kau lah, Cuk. Ni, atas tu... Atas apa? Aku tahu geran ni atas nama mak kau. Nanti aku akan kerja. Aku akan bayar pelan-pelan, Cuk. Kau jangan risau lah, Cuk. Ha, inilah orang cakap bodoh sombong ni lah dia. Ha? Aku tak habis cakap lagi, kau dah potong. Aku suruh kau ambilkan baju aku atas meja tu, pekak. Ni. Saling bakar dengan kau-kau sekali, kau tahu? Yalah. Aku sebenarnya simpati dengan nasib korang, Cuk. Udin. Ya, tahu? Salim tu tak patut ambil tindakan undang-undang dalam tangannya sendiri. Tak patut dia buat macam tu. Tak apalah, Tok. Kedatangan saya malam-malam yang sunyi begini tu bukanlah nak menagih. Bila kita menagih? Nak menagih simpati. Betul. Ialah kita orang membawa diri tu. Membawa diri di luar sana. Yang penuh dengan pancar roba tu. Sudahlah tu. Atuk takkan tengok lagi muka kita orang tu. Walaupun kita orang terpaksa mengutip sisa makanan dari... Udah. Cukup. Sudah. Kau orang... jangan sambung lagi. Cukup. Tak apalah. Malam ni kau orang tidurlah dulu kat rumah aku. Pagi-pagi esok kalau kau nak tolak juga... tolaklah. Tapi... malam ni tidurlah dulu sini. Dah. Masuk dalam. Ucok, Uden. Uden. Ucok. Lama tak tidur atas katil, Cuk. Kat dalam sana mana ada katil, Cuk. Rumah kau pun tak ada katil, Cuk. 40 lagi. Cuk. Besok aku nak ajak kau pergi satu tempat, Cuk. Ke mana? Mana lagi? Ke satu tempat. Jangan, Din. Diam, Cuk. Sini dah tempat aku sepak gajang sepocong, Cuk. Baik. Kat sini. Berani kau, Din? Berani tak nak berani juga. Sini dah barang kemas tu jatuh. Dan dia lari ke? Dah. Sana. Sini, Cuk. Ikut aku, Cuk. Din! Din. Din. Alah, weh. Aku risaulah, Din.
Kau nak risau apa? Yelah, kalau orang nampak kita buat kerja ni, dia bagi tahu Salim, ha? Tak, dia bakar rumah aku tu. Ha? Kau duduk mana? Aku duduk mana? Kau ingat tak Salim sama kita malam tu apa? Dia suruh kita keluar rumah dia kan? Ha? Bukan keluar kampung kan? Pom-pom. Jadi kau nak risau apa? Eh, kalau kau sayangkan rumah pusaka kau tu, kau ikut aku ni. Kau percaya kat aku. Din! Ini apa benda, Din? Weh! Inilah aku cari. Apa yang kau cari? Inilah kain pocong yang aku sepak pada malam tu. Mama! 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 Hai! Cepatnya kau balik. Dah habis melepas ke? Belum-belum, Cik Udin ni. Pak Ma, Pak Ma tak tahu kan? Ni saya nak bagi tahu Pak Ma. Apanya? Perkara ni Pak Ma. Penting ni Pak Ma. Saya dah tahu siapa yang mencuri barang kemas sesalin Pak Ma. Ha? Siapa? Pak Ma. Ha? Aku? Bukan Pak Ma. Eh, tadi cakap Pak Ma. Aku nak bagi tahu Pak Ma. Tu apa panggil nama dia. Oh, Pak Ma. Ha? Pak Ma ingat tak malam kematian Wak Ketuk? Kau jangan nak ungkit cerita lama. Aku tahulah aku penyebab kematian Wak Ketuk tu. Pak Omar, dengarlah saya cakap dulu, Pak Omar. Pak Omar, Pak Omar ingat tak Damli ada datang klinik pada malam tu? Kata dia perut dia cedera. Dia cakap dia jatuh seminggu, Pak Omar. Tapi baju dia tak basah, Pak Omar. Logik tak logik, Pak Omar? Pak Omar tahu tak kenapa perut dia cedera? Sebab saya sempat dengan kasut yang berkelajuan tinggi, Pak Omar. Pak Omar nampak tak ni? Kalau DNA memang tak lari, Pak Omar. Bekas darah ni? Inilah darah yang ada pada perut dia. Dan darah ini yang melekat dekat kasut saya. Dan kain ni, Pak Omar. Saya jumpa dekat jalan nak pergi rumah dia, Pak. Apa punya pencuri kau ni, Damri? Tak ada kelas langsung! Cik, aku kupas-kupas. Sini. Ini macam sandal aku ni. Siapa tahu ke? Ha? Sandal aku pun kupas. Nasib baik bukan pasal sandal tu. Ampun, Pak. Dah, bawa dia pergi balai. Pokoknya. Man. Kalau kain kau tu aku punya, aku tarik tak apa. Tinggal. Tok. Inilah yang dia curi. Kalau siapa-siapa ada kehilangan, bagi tahu saya. Ambil kat balai. Yalah. Jangan nak curi pula. Dah. Pergi ikut sekali tengok tu. Hei, Damri. Aduh. Din, aku ingat malam ni aku nak masak special sikit lah, istimewa sikit. Sempena menyambut kita ke kampung kita ni. Dan yang paling penting, menyambut kepulangan kita ke rumah ini. Oh, jangan lupa pula, Cok. Lepas makan, Cok, kita buat kenduri sikit. Untuk kita dua orang je lah, cukup lah tu. Okey, cantik. Tapi rumah ni dah lama, walaupun dah lama. Tapi struktur tanah dia masih kukuh lah.
pasal kata rumah pusaka, Cok. Ha. Satu lagi aku nak bagi tahu. Kau jangan lupa pula solat sunat syukur tu, Cok. Ya, itu sudah tentu. Tapi kau pasal tak? Cikgu Siti dengan Cikgu Laila tu bila nampak kita, kita senyum je. Kau tak payah nak psycho akulah, Cok. Faham sangat perasaan kau tu. Aku tahu kau nak ajak dia orang makan bersama kita kan malam ni kan? Alah, mana? Tapi kerja apa yang kita orang boleh buat? Okey. Sekarang ni, Damri dah kena tangkap. Mestilah banyak kerja-kerja dia yang terbengkalai. Betul tak? Dari situ, korang berdua boleh ambil alih kerja-kerja dia yang terbengkalai tu. Kan? Susah-susah aja. Korang ambil alih kerja awak kat situ. Alah, modal ni cuma air dan pis mangkuk dengan limau sendiri. Eh, tapi nanti. Din. Tak. Bagus juga idea si Gulailah tau. Saya bergurau aja lah yang awak beti di sini. Kenapa? No. Saya tak anggap benda ni main-main. Saya anggap benda ni serius. Saya tak takut makhluk halus. Udin, lagi tak takut. Nampak hantu, dia kejar hantu. Kadang-kadang je hantu kejar dia. Jarang berlaku. Eh, tapi Din, kita ganti wak ketuk lah. Maksudnya, kita nak jadi bomo? Jangan jadi bomo. Penangkap hantu. Makhluk halus. Han. Ayolah. Kau mana ni? Makan apa? Goreng kamu? Nasi goreng. Tak apa lah ni. Ha? Alah, takut dengan Udin lagi. Senang Allah, budak-budak ni tak serik-serik langsung. Wak ketuk yang hebat tu pun boleh tumbang. Ini kan pula budak berdua yang tak tahu langsung pasal hantu, pasal setan. Alah Pak Seman, biar je dengan dia orang tu. Sekurang-kurangnya dengan idea dia orang tu dapat mengurangkan masalah hantu setan di kampung kita ni. Kurang sikit tekanan untuk kita semua. Ah, yang itu aku tak suka dengar. Alah, agak-agak dah pekak telinga tu mendengar masalah macam ni. Nah, ambil poster bisu ni. Pak Seman tengoklah seminggu. Kau ni dah biasa minum pakai cawan kan? Eh? Nanti jangan pula kau minum pakai tube lah. Masuk wad nanti. Baik. Kalau kau pandai sangat, aku nak test kau orang. Kau beritahu aku jenis-jenis makhluk halus yang kau tahu. Hantu raya, hantu kubur, hantu jerangkung, hantu barung. Kau jangan lupa pula hantu tetas tu. Hantu apa tu? Alah, yang ada dua piring estro kat depan dia tu, Pak Umar. Lah, ini aku balas dengan korang ni. Ha? Yang aku tak suka nak melayan, inilah dia. Eh, ya Allah, aku risaulah dengan korang ni. Pak Umar, apa salah pula? Yelah, kau main bedal. Ikut sedap dulu korang nak bercakap aja. Sasah ini menunjukkan yang korang ni tak ada ilmu pengetahuan. Tak ada ilmu pengetahuan. Itu semua cuma gelaran aja. Tahu tak, orang Melayu kita suka gelar dengar seni. Dia tengoknya hantu tu tinggi sikit, dipanggilnya hantu galah. Dia nampaknya hantu tu pendek, indah, dipanggilnya toyol. Tapi semua hantu-hantu tu semua dari satu spesies. Aku nak nasihatkan korang, kalau nak buat satu kerja tu, biarlah bersungguh-sungguh sikit, serius sikit. Ha, dapatkan maklumat, kaji, tanya orang, tanya itu, baru bagus. Ah, apa kata kalau aku tanya Cikgu Siti? Cikgu Siti? Iya, cikgu agama sekolah tu. Ha, Ustazah tu pasti boleh terangkan pada korang apa yang aku masukkan tentang spesies tu. Baiklah. Kalau Pak Omar sendiri tahu sangat tentang benda-benda yang mistik ataupun paranormal, kenapa Pak Omar sendiri tidak menyambung kerja-kerja Wak Ketuk? Aku? Ya. Aku? Ah. Tak berani! Tak. Tak berani? Macam mana boleh jadi ketua kampung? Ini bukan ketua kampung ni. Ini ketua raja. Cok. Aku segan lah nak tanya si Siti dengan si Laila tu banyak-banyak, Cok.
Nak sejan apa? Dah memang kita tak tahu kan? Ah, tak tahu. Tapi masalah ni kita patut isi ilmu dulu, Cok. Baru kita tampal poster tu, Cok. Sekarang tak payah. Sekarang kau tampal poster dulu, belajar kemudian. Hai. Ini pelajaran mana pula, Cok? Haa, nanti. Lihat aja. Haa, tahu tak apa. Minum-minum. Manis lah ini. Alhamdulillah, weh. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa yang sakit ni? Tak ada sakit. Ramai ke sakit? Ya, ramai. Sebenarnya kami nak ajak Dr. Jasmine bawa berbincang sekejap kalau boleh. Boleh. Tapi saya ada sakit sekarang. Tapi sambil tu boleh jalan. Jalan-jalan. Oh, kalau macam tu, yang ini nama dia pembelit lah. Haa, apa? Biar aku cek. Semelit. Semelit ni? Haa, semelit. Betul. Very smart. Budin, tolong ambilkan bekas tu. Jadi, doktor, sejak kami diwawarkan untuk menjadi penangkap hantu, yalah, kami pun nak tahu juga sedikit sebanyak tentang informasi dan pengetahuan-pengetahuan tentang sel-sel badan. Sistem badan. Ya. Yeah. Baru diwawarkan, baru nak belajar ke? Bila nak belajar? Udin, kalau masuklah Udin ni, tak boleh. Abang sabar ni, ya. Abang bagian ni 3 tahun tau, adik. Abang belajar. Ha, dah masuk. Dah. Cuba, Din. Hei, cuba lah. Macam biasa, Din. Tak ada pun, Cop. Kau tak betul-betul. Aku sini okey dah. Apa kau buat? Bacalah. Kau tahu tak benda ni tak kuat? Nak kena tambah 2 kilowatt. Habis? Mana suruh aku buat? Kau lah tambah kilowatt. Kau yang buat. Cok. Ni kau dengar ni, Cok. Ini apa yang aku baca, Cok. Katanya kat sini, setiap orang yang mati akan mendapat satu nikmat, iaitu nikmat terhenti dosanya. Dan bukan itu saja. Malahan mereka ini terputus hubungan. Bukan telefon, Cop. Tapi hubungan dengan orang hidup. Jadi makanya, orang yang menuntut ronta kena rasuk tu, kononnya roh lah. Kita tanya tu. Sebenarnya bukan roh. Bukan, Cop. Itu permainan syaitan. Ataupun jin. Ya, betul, Cop. Dan satu lagi, Cop. Kalau lah ada orang kena rasuk, Cop. Dia minta pulut kuning ke, pulut silver ke, ayam panggang ke, ayam, macam-macam ayam lah dia minta, Cop. Kita jangan bagi, Cop. Kalau kita bagi, kendurilah jawab dia. Cop, Udin, tolong. Mila kena rasuk. Mila kena rasuk? Ya. Kat mana? Kau tak tahu di mana. Keluar. Keluar, kakak. Cop, Udin, mari. Oh, balik. Cop, cepat, Cop. Kau tahu modal ni. Yang tu SS20 ni. Yang terdapat di Kelang Lama, Cok.
Cucuk, ini bukan Mila. Mila kat dalam. Ini maknya. Sorry, Pak Mahmud. Nama Makcik salah, Dai. Sudah. Apa kau buat ni? Kan hantu tu tak sakit. Si Mila ni pula yang sakit. Dah. Tak pandai buat cara tak pandai lah. Aku rasa dia masuk dengan Udin saja yang uruskan. Kena dia orang yang hari. Tadi hantu ni nak lima metri, lima biji. Aku suruh dah dia tidak hampli. Tak suruh dah? Dah. Kau ingat hantu Cina ke apa? Lima metri pula. Kalau ada kita makan. Abang Bakri, pantang larang dia tak boleh ada orang lain selain pada kami dalam bilik ni. Jadi Abang Bakri boleh keluarlah. Mila sakit apa? Macam mana ni, Cuk? Kau lah ni. Sanggup apa? Jangan buat malu. Ini kita punya pelanggan pertama tau. Alah, kau buat macam tak. Kau buat macam tahu je lah. Kau pergi cek, kau cek aku. First kali kau cek apa dia punya jenis setan. Type apa. Lepas tu kau baca sikit ayat-ayat kat dia. Agak-agak jenis kat keluar aku dah tak lah. Aku makan kemian. Ini jenis setan? Tak tahu. Kau cek dulu. Kenapa ni? Tak ada rasa apa pun, Cuk. Kalau dia tu setan, dia rasa sini, Cuk. Meremang tu. Tengok dulu. Try check. Setan ni mesti dia ada. Tak ada, Cok. Tak ada. Kau bacakan ayat-ayat sikit kat telinga dia tu. Ni Mila ke? Siapa? Mila lah ni, bang. Bukti? Kejap, eh. Mak Abah Mila dekat luar, kan? Ya. Mila tak kena kasut? Mila dah bosan lah. Abang berdua boleh simpan rahsia? Anak aku sakit apa? Pak Mat tengoklah sini. Nah, ibunya Mila. Masuk ke dalam tengok anak kita. Saya takutlah, bang. Aduh! Sama anak sendiri pun takut. Nasib baik aku kul. Kalau tidak, aku sepak kamu. Pergi masuk. Anak sendiri pun takut. Ini, hantu mana yang mengganggu Mila? Jawab. Pak, boleh simpan rahsia. Bolehlah. Kita cerita kat dia. Mak. Sebenarnya Pak Mat, anak Pak Mat tu tak sakit apa? Dah tu? Dah tu apa? Saya yang sakit. Sebenarnya Pak Mat, dia tak nak kahwin dengan pilihan makcik. Kurang ajar punya anak. Nanti aku. Sabar. Kenapa kakak nak simpan rahsia? Nanti orang dengar susah. Mana kita Pak Mat? Nanti kalau orang semua sudah balik, tahulah aku mengajarnya. Kenapa dia tidak mau berterus terang? Barangkali masa tu tak ada lampu. Tapi tak apa. Pasal Pak Mat ni garang sangat. Susah sangat nak buat bincang. Garang? Mana ada aku garang? Aku kelepuk nanti. Garang. Beritahu. Siapa pemuda pilihannya tu? Siapa? Tak. Saya, Pakcik. Bakri? Waduh, Mila. Kenapa enggak bilang sama bapak yang kamu kusukakan si Bakri? Bapak memang sukakan si Bakri ini. Orangnya rajin. Senang disuruh panjat pokok, pergi ke kali mancing ikan, boleh dibuli-buli.
Cuma ibumu ini, dia malu nak tolak pinangan si Jalani. Tapi bapak dengan si Jalani itu, bapak tidak setuju. Pemalas buat habis keboras. Benci bapak. Jangan bapak sakit lagi ya nak. Nanti mak tolak pinangan Jalani itu. Terima kasih Ucuk. Terima kasih Udin. Ucuk, terima kasih. Aku gembira sangat. Aku rasa macam aku pula yang nak tersampuk. Tak apalah, tak payah susah lah pasal duit ni. Saya pun... Ucuk, Udin. Cara perubatan kamu memang bagus. Berkesan. Ada kelas. Jadi bapak rasa kamu berdua lah yang akan mengganti arwah Wak Ketut. Lagi Wak dengar orang kampung panggil kamu apa ya? Itu Hang Dua. Hantu. Oh, jadi kamu ini hantu. Kawasan tu habis dah kami catat tu. Dah bersih lah. Bersih semua tu. Saya dah bakar lah semua tu. Sampah-sampah tu dah kumpulkan semua. Betul ni. Boleh aku harap korang ni? Memang. Tutup pasal tu balik. Cuk. Tugas kau, Cuk. Ni... Din. Ni upah kau orang menebas hari tu. Alah, Tuk ni. Kalau nak duit lebih, kau orang boleh menebas kat ladang aku pula. Atau RM5 je, tu. Nah. Tu pun tak cukup. Tuk. Hai. Mak Temah lawa, Tuk. Mak Temah lawa? Lawa, Tuk. Ya ke ni? Ya, Tuk. Nah, aku tambah lagi. Temah! Temah lawa datang. Ni kau terus simpan parang aku ni, Temah. Ambil sekali cangkul budak-budak ni. Jaga tengok Mak Temah, ya. Duduk rumah lah, maklum lah. Lawa. Apa dia yang korang cerita apa tadi tu? Cerita pasal ni lah, Tok. Apa dia? Sebenarnya, Tok, modal kami nak buat bisnes ni tak cukup lagi, Tok. Ai, nak tangkap hantu pun siap pakai-pakai modal bagai? Mestilah. Atuk tak tahu, kita menggunakan pendekatan yang menyeluruh, Tok. Menyeluruh macam mana maksud kau tu? Cuba cerita kat aku. Okey, kita ambil perubatan tradisional. Perubatan tradisional. Kita gabungkan dengan perubatan moden. Perubatan moden. Maka terhasillah ia senjata menghapuskan hantu dan sang paranormal. Sebab apa tu? Sekarang ni kita zaman IT pakai ekonomi. Oh, IT. Ibu tunggal. Apa tu ni ibu tunggal? Habis? IT. Itu kamu. Apa Strange? Okay. IT informasi teknologi lah, tahu? Oh, IT itu aku tahulah. Sini cepat, kau orang ni. Ni, lagi satu aku nak beritahu kau orang. Aku rasalah sebagai ketua kampung, aku kena sokong usaha-usaha bunyi kau orang, tahu? Pasal tindakan kau orang ni secara tak langsung, kau orang ni sebagai pejuang keamanan kampung kita. Tahu tak apa. Atas dasar tu, aku ingat nak bagi kau orang hadiah. Wah, kau nak tak? Mestilah nak tu. Kalau tak kena bayar, memang confirm kita ambil tu. Kau pun suka? Suka tu. Hadiahnya. Tu. Mana tu? Itu. Yang tu tonggok kat situ tu. Kalau yang ini, sikit sangat kena touch up tu. Kereta tu walaupun lama, bagus lagi tu. Cuma... Enjin ni lah korang kena buat sikit. Maklumlah lama sikit, tak bergerak. Itu okey. Tukar tayar dah boleh jalan dah. Ini rusak. Sini rusak sana. Mana tolak. Tolak sini tak ada kedai. Bagi tinggi mana. Aku nak. Rusak. 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 Ini pasal apa ni? Ini semua salah Ju. Ju marah-marah. Ju mengamuk. Dia tak balik makan rumah. Rupa-rupanya dia makan dekat warung bunian. Habis dompet entah ke mana. Warung bunian? Ada warung bunian ke? Ramai orang kampung dah terkena. Aku tahu warung Pak Semat je, Cuk. Pasal dah. Kejap.
Saya rasa saya tahu apa masalah ini. Aku rosak, mata rosak, pengosak, pandai rosak, mata rosak. Kau ambilkan air itu. Aku rosak, mata rosak, aku rosak. Aku rosak, mata rosak, aku rosak, mata rosak. Hei. B25 ke cok? B24. Cepatlah orang tu sakitlah. Tak apa. Ini nak kena minum lagi ni. Aku rasa ada benda tak kena ni cok. Yang ini apa saya tak kena ni? Apa benda ni? Tapi dah sakit perut. Ni ubat cirit. Malam ni dapat orang dah masa 850. Cukup lah. Malam masih muda. Dengar dekat warung Batu Lima pot baik punya. Tak payahlah. Cacing kita guna tadi pun dah naik kering. Dah tak real lah. Apa, kita datang sini 2 bulan lagi. Esok kita pergi Port Dickson. Ada warung kosong dekat dengan kubur. Dah lama aku buat kerja macam ni. Jumlah orang unit nyamuk je. Agak kurang hajar kata-kata. Kau tahu siapa kita? Kita orang lah. Hantu! Kau tak kenal kan? Heh! Turn off kan? Macam mana ni? Sekarang! Aku tak kisahlah kau orang hantu ke tidak. Yang penting aku nak cuba senjata ni. Jangan buang masa, Cuk. Din, sini kan ni. Tak nak tekan ni. 1, 2, 3. Ayuh, kosong ni, Din. Cek lah, Din. Carburetor, okey. Twist. Pelak ni. Oh, alright, alright. 1, 2, 3. Boleh tahan juga senjata kita ni, Cok. Tak tahulah, Din. Yang pasti, yang diorang ni bukan hantu. Itulah pasal. Kita angkat dulu, Bima. Cik Udin dan Cik Ucup. Saya. Boleh ke bagikan penjelasan dengan lebih dalam lagi mengenai perkataan hang tu tu? Maksud hantu tu sebenarnya banyak maksud. Ya, kalau kita tengok dia ni, ya. Ya, marah. Ya, contoh salah satu dia hang tu ni kita boleh letakkan dia sebagai hang tu, hang dua. Ha. Maksudnya kami berdua. Kami dua ya. Betul. Betul ya. Ha. Kalau nak ikut yang kedua kita boleh taruh dia sebagai hang nak pergi mana tu? Hang tu ah. Bukan. Jadi bila kita tengok letakkan sebagai hang nak pergi mana tu, hantu akan fikir 10 kali lari daripada berjumpa kami. Pasal apa? Takut dengan kita punya senjata tu, dia. Betul. Sebagaimana yang kita tahu semua bahawa hantu telah berjaya membenteras penyenayah yang menakutkan orang ramai, yang telah merompak orang kampung menggunakan modus operandi yang sama. Menggunakan? Modus operandi. Ya, dengan merompak di warung tinggal dengan menjadi hantu. Sedangkan kamu berdua adalah penangkap hantu. Apa komen anda berdua? Okey, sebenarnya soalan tu panjang sangat. Saya tak faham. Boleh ke saya minta izin untuk mengambil gambar kamu berdua bersama dengan logo sekali dah krim yang ada? Boleh. Logo? Logo. Oh, logo. Logo lain, helmet. Boleh. Ni. Orang kapur sekali boleh, ya? Okey, kita gambar-gambar. Alright, tengok kamera. Alah.
Lagak masuk paper. Nak glamour lah tu. Itu pun dibantu oleh Dr. Jasmine, Leila, Siti. Pilah. Tahu sikit-sikit nak belagak macam dah tahu banyak sangat. Apa? Man, belum buatkan air minum dulu buku kan? Korang dah baca surat khabar ke ni? Apa? Diorang kan nak bantu masyarakat. Niat diorang kan bagus. Alah, tolong masyarakat konon. Pergilah. Pak Seman, dalam hidup ni, kadang-kadang kita perlukan juga orang mahir untuk berubat cara zahir, batin. Tak kira lah cara moden ke, tradisional ke. Jadi Udin dan Ucup tu dah kira macam... Apa? Macam bomoh siam? Pergilah, diorang tu bukannya bomoh siam, bomoh Melayu, bomoh Afrika ke? Diorang tu bukannya pengamal perubatan. Diorang tu penipu besar, kamu tahu? Diorang tu sakit! Tak baik sangka buruk macam tu, Pak Semai. Kami yakin dengan kemampuan diorang. Lagipun cara diorang tak salah dari segi undang-undang, agama. Eh, apa? Kamu ingat menipu orang tu tak salah dari segi undang-undang, tak salah dari segi agama? Nampaknya macam Pak Seman ni sakit hati je dengar. Memang aku dengki. Memang aku sakit. Ni, sakit dekat dalam ni. Menusuk ke dalam kalbu ku pun tu. Jadi duda ni, buat kerja sendirilah. Malang je nasib aku ni. Lain macam pula ke ibu buat. Hujan tak ada. Bulan tak ada. Tapi angin kuat macam aja ni. Hei, tak ada apa-apa pula ni. Kamu jangan main dengan aku, Cuk! Eh, siapa ni? Cakap betul-betul siapa? Ada ke depan gol pun tak boleh masuk. Habis banyak orang baru. Eh, Pak Seman lah. Pak Seman? Pak Seman? Pak Seman? Apa dah jadi ni? Pak Seman? Tolong! Tolong! Pak Seman? Pak Seman, bangun Pak Seman! Pak Seman. Bangun Pak Seman. Melapur bakal. Malam ni melapur bakal. Salim, Pak Semai, bakar, tolong, tolong. Dah puas saya bagi air penawar, baca ayat dekat telinga, tapi tak ada perubahan. Di mangsa ada tak. Apa tu? Kancing. Oh, kancing. Dahlah, biarlah ni. Lantakkan je lah. Kau bukan tak tahu. Aku dah tak ada hati dah nak pergi sana. Ah, dia lah orang paling hebat, paling paling canggih, paling benci sekali. Kat kita. Benci. Dia tak tahu. Kalau macam ni, korang cara korang nak bantu masyarakat. Ha? Sampai nak kena pilih-pilih kasih pula ni. Bukan pilih kasih, Cikgu Laila. Oi, tapi saya dah kecil hati dah nak pergi sana. Ni bukan seorang. Ni tiga orang sekali kena rasuk, tahu tak? Ini dah kira berat.
Din, boleh taling ke rumah? Lepailah saya terlagi lagi. Kau apa kau kesini? Malang tu. Sekarang. Kejap. Berat, kes berat. Berat sangat ke kes tu. Malah berat. Ah, ambil ni. Ah, ambil benda ni. Kemudian tembakkan aja dekat Pak Seman tu. Ah, bila kau dah tembak, makhluk halus tu akan lemah. Dia akan keluar. Bila keluar tu, grab. Maksudnya? Tangkap. Tangkap. Bila dah tangkap, ambil botol ni, masukkan dalam botol ni. Tapi ingat, masa tangkap tu baca ayat. Ayat apa? Sekejap. Dalam ni, buku ni semua ada dalam ni. Tengoklah, betul. Saya tak berani nak buat semua ni. Alah. Tak apa, tak apa, tak apa. Saya boleh buat sendiri. Eh, berani macam budak ni. Berubah fikiran ke? Bukanlah ubah fikiran. Tapi kerja-kerja macam ni selalunya buat dua orang. Kalau awak buat seorang, pengsan nanti. Silap-silap koma. Macam ni lah. Sekiranya Siti gagal malam ni, tolong sampaikan pesanan ni pada mak dan ayah Siti. Cakap kat diorang yang Siti sayang sangat kat diorang. Cik, macam aku tolong kau lah. Macam berat ni. Siap pula aku tengok dia orang cu. Kenapa pula? Dah macam nak pergi berpegang. Siti. Siti. Ya, kau tahu ke buat ni? Hah? Orang tu dua kata. Ya, tak pandai. Tapi jangan nak memandai-mandai. Kau faham, Siti? Ya. Kau beritahu aku. Orang tu mana cakap macam tu. Sekarang ni, macam mana pun kita kena buat sesuatu ni. Assalamualaikum. Allah, Allah, Allah. Dua hari jadi macam ni. Allah. Dua Asman. Bakar. Kau pergi. Ya Allah. Hai, Salim pun kena. Kenapa kau pegang barang aku? Kau pegang barang kau sendiri. Ya Allah. Apa barang pula? Mana dia orang hilang? Salah gelanggang tenis ke? Gelanggang Raja Lawak Astro ke? Ah, yang ini untuk korang. Alright. Satu, dua. Kita kat mana ni?
kita ni ke alam gaib, Cuk. Alam gaib? Habis mana tinggi kutu gaib? Biar aku sepi. Dapat tak? Tak ada lain lah, Cuk. Aku rasa kat sini lah. Kau pandai-pandai nanti sesat, Cuk. Ikutlah signboard. Semua kepala otak kau. Kosong ni. Hei! Cepatlah kau. Bawa beg tu sekali. Udin! 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 Lambat je kau! Hei! Hei! Kau nampak apa yang aku nampak, Din? Ah, sana tu, Din. Sana pula! Panas lain betul lah. Cop, jangan buang masa, Cop. Tembak terus! Nak tembak mana dulu ni? Tembak kepala dia dululah. Tembak dia ketiga sekali. Dua. Semua dah hilang. Alhamdulillah. Kita nak balik macam mana? Nak tak nak, kita kena balik juga. Pasal apa? Orang kampung semua tunggu kita. Itulah. Orang kampung aku tak kisah sangat. Yang aku kisah... Cikgu Siti. Aku pun nak jumpa Cikgu Laila. Hai. Jom lah, balik lah. Hei, nak pergi mana tu? Tuan, kau pergi kanan, kau tak tahu jalan. Itulah. Mengikut apa yang aku baca, menyelakkan daripada syaitan ni, kita perlu azan, Cuk. Yelah, kenapa aku tak terfikirlah. Ya Allah, bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamilah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, di sini saya nak memperkenalkan diri saya. Diri saya yang sebenarnya ialah Inspektor Zainal. Saya telah diarahkan bertugas di kampung ini. Dan saya diarahkan oleh pihak atasan untuk memantau aktiviti Ucuk dan Udin yang baru keluar daripada penjara. Saya amat-amat berpuas hatilah dengan apa ni tingkah laku Ucuk dan Udin membantu semua penduduk kampung di sini. Tugas selanjutnya saya serahkan kepada Tok Kua untuk membuat pemantauan yang selanjutnya lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jom, besok kena pergi room lagi, Jom. Jom. Oi. Besok kena pergi room. Aku malas betul lah nak pergi luar negara ni. Kau ni gila ke apa? Room mana ni? Room? Hey, kedai room tu. Kedai jahit room tu. Dan tu kodoh ramai. Apa kes? Nenek. Nenek lah. Di toke dia ni, diganggu roh nenek dia. Katanya tertelan butang baju dan dijumpai seminggu selepas tu. Kena pergi, Jok. Tak boleh biar, Jok. Kesian dia orang ni. Din. Tahu kau, eh? Tengah tekak ke apa? Bunyi dah telefon ni. Tak punya pula lain. Halo. Ya, saya Udin. Kami hantu. Apa? Tapi... Tapi apa? Ada tugas. Kamilah, hantu.